Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Kamu istirahat dulu, Dek. Kamu istirahat dulu, sayang. Sisanya 38 Arkan detik ya. Hebat. Ternyata 1 menit 20 detik. Yeah. Hebat ya. Oke, kita lihat ini dia penantang berikutnya. Dan ada juga si cantik yang menggunakan bando bunga, Nabila dan Mama Windy. Ini ada pemain sinetron, Pak. Siapa tuh? Kebetulan dia terkenal banget. Hah? Nabila Syakir. Ya benar. Iya. Kecil lagi dia. Dan yang pastinya sekarang udah ada Bunda di sana. Nanti Bunda akan taruh Nabila langsung lari menuju ke sini. Oh gitu triknya. Kalau gitu langsung kita mulai. Inilah dia. 1, 2, 3. Iya, Nabila. Oh, Eyang bawa strawberry. Eyang bawa payung. Bawa payung. Nabila. Iya. Ini ada Mama di sini. Mama payungnya lagi. Payungnya dibawa-bawa. Oh. Iya, mulai dengan dia. Dengan gembira. Nabila udah siap-siap buat merangkak. Iya, senyum dia. Senyum dia. Posisi P, malah ketawa. Senyum tapi di tempat. Dia nggak merangkak. Nabila kepalanya subur ya, tumbuh bunga di situ. Banyak bunga. Iya benar. Bunga, bunga. Oh. Satu menit lagi. Satu menit lagi. Eyang membawa payung. Tapi perasaan Nabila kayaknya sudah merangkak dari tadi, nggak nyampe-nyampe ya Nabila ya. Nabila merasa udah ada di garis finish, Pak. Makanya diem aja dianya. Boleh tahu umurnya, Bunda? 8 bulan. 8 bulan ya, berarti emang awal-awal baru merangkak ya. 30 detik lagi buat Nabila. Oh, oh dia belakangnya mundur. Salah taruh tuh. Gigi belakangnya ya. Agak iya, banyak hebat ya berarti. Mestinya ya. Dikasih spion. Masih 20 second lagi. Iya, masuk ke dalam zona hijau pelan-pelan. 15 detik lagi. Nabila. Kita hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gak iya. Apa-apa, tapi Nabila ini ceria banget loh. Ya kan, walaupun dia cuma di garis start tadi dia ceria loh tetap loh. Luar biasa loh. Sepertinya udah kayak udah merangkak dari tadi ya sebenarnya. Dia tuh merasa udah ada di garis finish, Pak. Bener. Tapi ternyata masih ada di garis start. Tadi kenapa dikasih payung, ternyata Nabila ini setiap jalan-jalan sama Eyangnya ke depan rumah itu pasti pakai payung ya Eyangnya. Oh gitu. Gak apa-apa, kita akan segera melihat siapa pemenangnya. Tapi kalau misalnya lupa tadi siapa aja sih yang main. Nih dia. Tayangan berikut ini. Tuh kan, seru kan, seru kan? Pasti seru dong. Dan kita akan segera melihat siapa pemenang Dede Bayi di games Dede Bayi ini. Tapi setelah... Bukan sekarang. Apa? Abis yang satu ini. Ini abis satu ini. Oh, abis satu ini kan? Iya bener. Bener. Dan kemana tetap di ABC Aksi Bocah Cilik. Lomba merangkak kali ini gemesin banget. Raisa menangis di garis start. Namun terus melaju ke arah Mama. Tapi berhenti di zona kuning karena terpancing mainannya. Dede Kinan semangat sekali menuju mamanya. Tapi sayang banget, Kinan berhenti dan bermain di zona kuning. Botol susu yang dipegang mama pun diacukannya. Walaupun bingung di mana mama, tapi Asmi tetap melaju dan berhenti karena sadar kamera. Hehehe. Arkan walaupun sempat berhenti lama dan bermain, tapi di detik-detik terakhir berhasil sampai finish. Hore! Ayah bunda! Ya, ayah bunda, adik-adik. Sekarang dede-dedenya udah ketahuan siapa yang akan menjadi pemenang hari ini. Betul, betapa hebohnya mereka ya kan menuju ke garis finish mencoba mencapai ke bundanya. Lagi kita panggil pemenangnya ini ya, Arkan! Iya. Nah sebentar, ini Arkan apa Adlan ya? Arkan. Oh. Jangan bohong, ayo Arkan. Bener. Ini Arkan atau Adlan? Jangan bohong. Dijewer tuh. Okay. Oh, kan okay. Tuh. Okay. Salah dijewer. Ntar lagi bisikin Pak. Bisikin. Okay. Ini saya Arkan. Oke. Minta hadiah Pak, minta hadiah. Hadiah. Oh hadiahnya? Yeah. Hadiah mendapatkan 1 piala dari ABC. Bentar Pak, dia mau ngomong lagi Pak. Apa? Jangan kasih yang lain, saudara kembar gue ya. Oke. Enggak, katanya minta duit, tapi saudara kembarnya jangan dikasih. Oke, gitu ya. Kita dikasih nih 3 juta rupiah dari Global TV. Iya.
3 juta rupiah buat Arkan ya. Ya. Kalau tadi Adlan menang. Lagi, Pak. Apa? Oh iya. Ya, kasih tahu. Oh, nggak mau bayar pajak, nggak apa-apa. Katanya kalau tadi Adlan menang, ya hadiahnya cukup 3 juta berdua. Untungnya menang 1. Oke, ini dia. Iya. Kak Caca juga mendapatkan uangnya ya kan. Selamat. Dan pasti sekarang kita akan lihat nih, pembalap cilik. Ya, pembalap adalah pembalap cilik. Ini dia. Peserta permainan ini adalah adik berusia 13 sampai dengan 24 bulan. Dengan menggunakan mobil-mobilan, adik-adik ini akan berlomba menuju garis finish. Sang bunda akan memberi semangat dan juga arahan dari garis start dan finish. Peserta yang paling cepat mencapai garis finish memenangkan permainan. Agar balapan ini lebih seru, di beberapa area akan ada pengalih perhatian dengan menggunakan bermacam benda menarik. Jika dalam waktu yang telah ditentukan kelima peserta tidak ada yang mencapai garis finish, maka yang paling dekat dengan garis finish memenangkan permainan. Ini dia para pembalap cilik yang sudah siap bertanding. Ada si ganteng adik Rai dan mama Afni. Si adik Deshiva yang ditemani mama Lia. Dan satu lagi ada adik Kanza yang imut dan mama Lia. Yeah. Oke ya bunda, sekarang udah ada Kanza, Deshiva dan juga ada Rai. Iya, mereka akan siap untuk balap-balapan, sepertinya sudah semangat semua. Kita akan mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya, pelan-pelan. Ternyata Kanza paling depan sekarang ini Kanza. Kanza masih mencoba untuk Rai. Satu-satunya lelaki ya. Ya. Kanza masih akan berusaha untuk mendorong. Siva masih menatap kendaraannya. Sementara Rai mencari di mana ibunya. Mama situ, Ma. Ibunya salah pindah ya. Ibunya pindah lagi. Iya. Aduh Rai, jangan nangis. Rai ternyata belum bisa ditinggal ibunya. Oke, silakan didampingi dulu sementara untuk Rai. Semuanya terpaku menatap saya. Kenapa semuanya terdiam? Didorong. Kanza. Kanza, silakan didorong Kanza. Dorong. Lagi. Dorong. Iya. Masalahnya argonya mahal. Jadi di pelan-pelan jalannya. Dorong ya. Iya, ternyata Kanza jalan terus ya. Kakak Indri, untuk Kakak Indri. Iya. Oke. Rai, jangan takut. Oke. Dorong lagi. Oke, Kanza. Siva jangan malu, Siva. Didorong. Dorong lagi. Gitu. Oke. Siva boleh pelan-pelan menyusul. Siva, ayo Rai, jangan takut. Itu papa di sana tuh, papa. Papa aja di sana. Habis waktunya. Oh, sayang sekali. Ternyata yang paling depan ada Kanza. Iya. Seperti nama kota di Amerika tuh, Kanza. Kanza apa? Kansas. Kanza apa? Ya, di sini. Kita belum pernah ke sana. Bener. Dan cuma Bekasi dan sekitarnya. Tapi sepertinya ini berduanya pembalap sopan ini ya, kayaknya ya, berdua ya. Di kloter selanjutnya ada 3 adik yang gak mau kalah loh. Si aktif Nauhan dan Mama Teti akan berhadapan dengan adik Nadif bersama Mama Yeni. Dan ada juga si cantik Shalima dengan Bando Pita bersama Mama Asya. Di kloter kali ini udah ada Nadif, Shalima dan juga ada Nauha. Ada Asya. Hai. Ini anakmu yang pertama? Iya, ini berarti pertama. Umurnya berapa? Ini 2 tahun. Adeknya umurnya setahun? Setahun. Adeknya umur 2 bulan. Dua bulan? Oh. Wow. Oke. Karena udah ada Nadif, Shalima dan Nauha. Aja kita mulai. 1, 2, 3. Iya, ternyata Nauha santai saja. Ternyata Shalima paling depan. Shalima. Iya. Nadif masih memperhatikan yang lain. Nauha langsung ngebut. Nadif langsung ngebut. Semuanya mendorong lagi. Nauha, semuanya sama sepertinya. Iya.
Ini seru sepertinya. Oh, dibalas. Sini nak. Nadif tabrak menabrak. Oh, ternyata paling depan adalah Nauha. Puterin kak. Oh, Nauhan. Indri, tabrak lagi. Salima. Ya, Salima santai.